Yang sedang nonton, selamat datang di S3 Kuliah Perfitnahan. Coba bayangin misal coklat dan merah ke kanan, berdua, yang lain semua ke kiri. Coklat bunuh hitam, terus abis itu dia bilang, gua lihat biru bunuh si hitam, padahal si biru di electrical. Gua vote biru, kenapa? gua gak suka warna biru, gua punya merah. Dua pertama mati itu biasa buat cari yang dicurigai. Gak di vote, dicurigai dulu. Oh, lu lupa ini bukan orang-orang biasa, kita PVP family cu. Semua dari kita mencurigakan cu. Every single one of us itu mencurigakan. Semuanya bajingan dari kalian. Dan percaya Vian pokoknya. Kita belum main dan lu udah menuduh gua sebagai impostor. Lo umpama crewmate pasti tetap imposter juga tuh, bukan sebagai imposter. Woi, mana kodenya woi, Yesu? Ini Fahri Wibu atau Fahri gagal kawin ini? Yang satunya itu ada yang nge-share hentai terus tuh lo, itu Fahri Wibu anjir. Jadi untuk yang tidak tahu, kita kenal sama 3 orang Fahri. Fahri gagal kawin, Fahri Wibu, sama satu lagi Fahri sales Oppo. Ini Fahri sales HP. Sales Oppo cek. Vivo. Oh Vivo. Aduh salah merek, maaf. Bebe, lu mau gak kasih tips-tipsnya sekarang atau lu mau ngegoblok aja terus kita play? Ngegoblok lah, ngapain ngepinter. Kalau orang tuh lagi makan ngumpul-ngumpul di restoran, itu pasti ada yang bilang HP-nya taruh dulu. Kalau gua di sini sebagai pemilik Discord, gua bilang otak lu pada kesampingin dulu. Kayaknya orang yang dapat fitnah dia bajingan di real life-nya itu. Yeah. Pokoknya ntar kita inget-inget aja nih, main di stream gua jadi impostor terus menang, pokoknya kita tahu dia in real life-nya bajingan. Anjir. Kaku tuh beda lagi. Kita udah bisa bedain mana biru mana hijau. Oh bener juga. Lu pakai warna green, lu nike cyan, gua pakai cyan, nike green. Nah, oke, siap. Siap. Tahuan kan yang bajingan itu si Pian anjing. Kok kuat nasa ini game? Servernya apa? Asia. Enak. Tadi dia bilang orang Amerika, dia sendiri ke Asia, goblok. Sorry. Otaknya udah dibuang anjing, enggak ada. Aduh. Mute. Jangan ada yang ngomong. Weh gila, gua belum masuk anjing. Wah, ngaco, gua belum masuk. Feeling gua enggak enak nih. Gua dari tadi ngapain sih, Bre? Nah, siapa nih? Bentar, badannya ada di elektrik. Badannya di elektrik terus. Kan gua dari admin. Abis liatin yang benerin oksigen, terus gua turun ke bawah, gua isi bensin. Pas waktu itu kan gua mau kelarin kuas yang ada di elektrik, ngelihat babinya di situ, di dekat tenti. Kayaknya sih impostornya masuk tenti. Oh, dari yang oksigen ke weapon, gua ngecek dulu ke bawah. Jangan gua, please sebutin warnanya. Jangan gua. Gua mau nyebut dulu, cok. Tadi dari security sih gua nggak ngeliat siapapun lewat ke arah reaktor. Cuma lu bilang banyak, gua nggak tahu warna lu apa. gua skip. Masih terlalu ambigu. Gua skip. What am I supposed to do here? Gua ngapain sini nih? Wait, what? Lo si... Gua ditinggalin anjing, babi. Nah lo. Bentar, mapnya bisa dibuka gak sih? Gua nemu badannya tapi gua cuma papasan sama Cua, Emput, sama si Tom. Antara Emput atau enggak, Cua. Lu nemu mayat yang mana? Aduh gua lupa lagi. Gua enggak hafal nama tempat misalnya. Pokoknya abis tempatnya. Lu nemu mayatnya warna apa? Ungu, exclusive. Tunggu. Gua pengen ngomong. Ini si Boruto ngepot mulu dari awal, kenapa nih? Gua curiga nih. Tadi dia ngepot gua lagi. Gua masih skip dulu ya. Tuh. Iya sih si Boruto ngepot juga. Oke, lanjut mute. Disconnect tolol. Ah, kampret. Kampus lo, karma lo ninggalin gua anjing. Noh kan apa kata gua? Apa kata gua kan cua kan bener kan impostornya kan? Dia tuh enggak under yo pada pakar. Tapi gobloknya gua ngikutin Vian terus gitu loh. Terus abis itu gua hilang, si Vian gak kerasa anjir dia. Aduh. Si Andre itu dekat-dekat gua udah gitu mati. Masalah tadi gua juga curiga si Andre, jangan-jangan ini orang ngikutin gua ngapain nih. Ini impostor nih. Gua ngomel-mel, gua ngikutin Vian ngomong takut-takut. Gua dibaca ternyata. Tadi bukannya 9 orang.
Gua DC. Aku DC. Ini malah diplayin. Hah? Malah aku DC pas udah dibun. Ya Allah. Lama lu. Wah, udah cuk. Jadi impor. Udah apa lagi ya tuh? Udah. Gua disconnect sumpah. Ya. Gimana? Ketemu di mana? Kayaknya lihat di elektrik. Ini imposternya main-mainin lampu yang putih. Itu yang putih. Udah fitnah tuh. Yang pink udah fitnah tuh. Impostor barbar katanya. Gua ikut ah. Iya sih. Tadi tadi lihat yang warna biru juga gitu. Gue skip deh, tadi gue di admin skip. Sekarang ini tadi yang baru masuk itu siapa tadi? Yang baru masuk tadi siapa? Kalau misalnya tadi-tadi mah bisa aja kan udah di-kill duluan, cuman pas lagi ping udah masuk, langsung ada yang mati. Aku masuk pertama, Kak. Aku masuk pertama tadi. Iya, tahu ya. Cuman kan pas lagi ping baru masuk, langsung ada yang mati. Aku masuk pertama, terus udah gitu biru masuk. Nah, udah gitu aku lagi benerin. Nah, iya, cuman pas lagi itu kan ping langsung masuk terus ada yang mati. Ayo. Sudah. Ayo lo. Aku tidak tahu apa-apa. Aku di admin. Lo skip deh. Self-rap. Ayo, biru. Ah, gua sih pink. Ah, ini lah. Lawan aja. Lawan aja ejected. Yang gak ikut. Wah, smart. Ini roomnya udah kelar belum? Gua ada didoain Andre, cuk, langsung DC enggak tuh? Biru. Let's go to the itu yang rock business siapa itu? Gua. Let's go to admin. Nah lu. What? Ayo. Biru. Di mana ketemunya tuh? Aku lagi di admin, aku lagi di admin. Gua sama Rock. Biru sama Pink. Gua sama Rock lagi jalan-jalan doang. Gua mau tanya sama Biru dong. Ada kata-kata terakhir, cuy. Gua lagi ada di mad bike. Fix udah biru. Maaf, kenapa lu bisa ngomong gua? Dengerin dulu. Gua lihat lu sama Item mau masuk elektrik. Gua di belakangnya yang Item. Lu dari elektrik bisa ke mad bike lewat fan. Item. Lah Item kan udah mati dari tadi. Enggak, yang pati itu putih yang tadi. Yang tadi itu yang putih yang mati. Sama lu bilang Item sekarang putih gimana sih? Lah. Yang pertama mati itu putih. Bukan, tadi kosan deh pertama mati putih. Gua yang nemu mayat. Nih jangan-jangan self report nih anjing. Self report. Ini self report. Biasanya self report nih. Ini soalnya dari tadi paling awal mati tuh si Andre pantau. Kalau kalian vote gua, ini impostornya tinggal double kill kalian kalah. Gitu aja. Ya udah sekarang gini aja. Gua ada di mad bike. Dari elektrik ada fan ke mad bay. Logika enggak lu? Dalam waktu sekian detik lu dari elektrik bisa ke mad bay. Logika enggak lu? Siapa tuh? Logika juga enggak lu? Bisa aja lu seleb apa self report. Dalam waktu beberapa detik lu bisa ke mad bay lewat mana gua tanya. Lah, gua kagak ke elektrik sih. Guys, gua di belakang lu kok. Gua kan di storage. Gua kan di mana? Gua pot biru. Enggak, gua nemunya yang hitam di pas pintu masuk elektrik. Pot aja gua. Gua pot coklat. Gua pot biru. Pot skip 2. Enggak ke foto. Bye bye. Si? What? Satu lagi. Apa Lupi? Gua tahu. Ini Sherlock Holmes, boy. Bahaya nih emang, ini manusia kampret bahaya nih. Sorry meeting. Yes. Gua mau nanya sama si Rock, misi yang hijau apa aja ya kalau boleh tahu? Misi yang hijau apa aja?
Ini ting dari tadi langsung ngepot aja lu. Mayat diem. Pas pertama aku ngemisi yang di atas kanan tuh yang nembak-nembak gitu. Nembak batu 20 biji. Terus yang sekarang barusan, lagi nge-swipe card. Sebelum meeting lu misi apa? Card. Meeting lu misi apa? Swipe card cuy. Admin kan? Swipe maksudnya. Card. Ya DC. Gua mah curiganya ping cuy. Gua sih dari tadi sih lagi di tempat yang ini aja apa namanya yang ngecek-ngecek itu, ngecek-ngecek orang-orangnya ada di mana-mana aja. Orang gua mah cuma ngikutin asal-asalan. Security. Ya security. Berarti ping nih mah. Feeling gua sih mengatakan ping ya. Dari tadi dia nge-vote itu. Gua masih DC boleh ngomong enggak? Mayat enggak boleh ngomong. Mayat enggak boleh ngomong. Mayat enggak boleh ngomong. Lu ter-eject gua. Balikin kata-kata lu anjing. Gua detektif tuh. Tunggu. Wah, salah. Biru bung, biru muda cuy, kabur. Yes, mantap banget nih. Uff. Lo umpama krimet pasti tetin poster juga dong. Bukan sebagai poster. Itu siapa impostornya? Terakhir siapa impostnya? Gue. Sian. Eh enggak lo liat perusahaan main padahal. Yang itu.